bahkan setanah air. Saya tahu ini kehilangannya adalah kehilangan buat semua. Glenn itu sosok orang yang selama ini selalu peduli sama sekitarnya, nggak pernah diam, selalu sopan, selalu tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Kita meninggalnya Glenn mungkin mengejutkan buat sebagian orang, seolah-olah terkesan tiba-tiba. Dan mungkin teman-teman juga udah tahu dari keterangan keluarga, sebenarnya memang Glenn beberapa waktu terakhir udah berobat ke rumah sakit karena nyeri kepalanya. Bahkan dia masih menyempatkan diri untuk bisa aktif membantu pengumpulan dana untuk corona kemarin bareng-bareng dengan Najwa, Narasi, dan teman-teman musisi lainnya yang pada hari konsernya harusnya diikut dan hari itu dia harus dirawat di rumah sakit. Namun kami, dia selalu minta gitu untuk tidak menceritakan gitu kalau dia lagi berjuang supaya sehat. Dia gak pengen ngerepotin orang lain. Saya bilang, harusnya gak begitu gitu. Gak akan ada yang repot gitu untuk membantu dia gitu. Dan dia selama ini selalu menjadi orang yang selalu hadir kalau setiap teman-teman yang lain punya masalah, teman-teman yang lain butuh bantuan, dia pasti paling depan. Dia nggak pernah capek untuk bantuin orang. Itu kadang-kadang dalam satu hari dia bisa ada di beberapa tempat sekaligus gitu, cuma untuk semuanya itu bisa dipenuhi. Itu kenapa saya pribadi sedih sekali, teman-teman semua sedih. Seolah-olah kayak masih kurang yang kita bisa buat bantu ini. Saya rasa demikian. Mas Tompi terus lanjutkan Trio Lestari, bagaimana setelahnya Mas? Trio Lestari ya Trio Lestari. Ada atau tidak ada Glenn ya, atau ada tidak ada saya, atau ada tidak ada Sandi ya, atau menjadi Trio Lestari. Kita belum mikirin buat proyek kita ke depan seperti apa. Banyak rencana yang udah kita coba garap, udah kita susun gitu, tapi kan Tuhan berkata lain gitu, Tuhan punya rencana sendiri. Tadinya kita mau bikin album anak tahun ini, karena kebetulan belum juga anak yang baru lahiran. Kita mau bikin konser di besar yang berikutnya gitu. Tapi ya semuanya sepertinya harus ditata ulang. Buat saya yang terpenting sekarang kan udah berpulang, mudah-mudahan dia mendapat tempat yang terbaik. Buat teman-teman di sana yang mungkin pernah tersakiti hatinya, mohon dimaafkan. Untuk konser 25 tahun, apakah juga akan diganti dengan tribut untuk Glenn Fredly? Saya belum tahu. Ada single berjudul Sersa yang ditulis sama Glenn. Kompi sendiri tahu tentang apa di balik penciptaan lagu. Itu proyek pribadinya Glenn ya. Saya rasa itu juga liriknya tidak berkaitan langsung dengan ini. Tapi ya kadang-kadang kita nggak tahu, ada hidden message yang hanya beliau lah yang paling tahu gitu. Yang paling tahu terhadap lagu itu ya penciptanya sendiri. Mas dokter, meninggalnya beliau bertepatan 40 harinya Gewa. Ya, seperti apa sih masih dalam suasana bahagianya beliau? Glenn itu sejak dia cerita ke kami, dia mau nikah, sejak dia cerita berita kehamilan itu, saya pertama kali ngelihat dia itu sangat bahagia gitu, senang banget, senangnya tuh nggak dibuat-buat gitu. Terus begitu bayinya lahir, kita dikabarin, saya ngejenguk gitu, kelihatan dia tuh senang banget gitu, kayak aduh seandainya dari dulu udah begini gitu ya. Tapi ya memang udah jalan yang begini gitu. Dan saya rasa dia sangat menikmati lah momen-momen dia dengan anaknya gitu, dengan Ayu istrinya.
dan senang melihatnya gitu, hingga sampai ke ajalnya menjemput pun istrinya masih setia di menemani Glenn gitu. Tangannya persis di atas tangannya Glenn, merawat semua. Saya rasa udah ada di pers ini ya. Sakitnya itu nggak terus menerus gitu, jadi nyeri kepalanya hilang, sembuh sebentar, terus ada lagi. Untuk Rizky Diamitra memang sebelumnya langganan di situ atau? Oh enggak. Memang dirujuk? Tahu saya enggak. Karena memang mungkin sekarang kan lagi susah nyari rumah sakit. Kemarin sempat ke nyari beberapa rumah sakit lain, memang kebetulan lagi penuh semua. Jadi ya mungkin nyari yang mana yang ada, yang paling dekat dengan rumah. Mas, kan mengingat sosok Bung Glenn ini, dia sangat aktif menyuarakan nasib para musisi lewat artangnya. Setelah ketiadaan dia, bagaimana sih komitmen Mas Tompi dan khususnya untuk melanjutkan semangatnya? Ya, itu yang tadi saya bilang, Glenn itu orang yang bisa ngegerakin kawan-kawan. Dia itu kayak panglima perangnya kita lah. Kalau Glenn udah bilang A, ya kita semua ikut A. Dan gak banyak saya rasa teman-teman di antara teman-teman musisi yang punya kekuatan seperti Glenn. Dia bisa begitu karena dia komit, karena dia konsisten dengan apa yang dia perjuangkan sama ini. Bukan yang tiba-tiba nongol terus teriak-teriak tentang undang-undang gitu. Ini lagi fase corona begini, yang pertama kali dia khawatirkan di sub-kru. Gimana ya nasib kru-krunya, kru-kru musik, gak hanya kru dia, kru-kru musik lain juga dia khawatirkan. Timbul ide untuk menggagas bagaimana kita bisa ngumpulin dana, memberdayakan mereka supaya bisa tetap kerja, tapi ini kan pekerjaan yang gak mungkin dikerjakan sendiri di rumah gitu. Ya itu Glenn, dia tuh gak pernah berhenti buat orang lain. Menjelang meninggalnya pun dia masih mikirin, kasihan orang-orang gak bisa mudik. Itu hari terakhir kemarin itu yang diomongin seharian. Gimana ya orang-orang gak bisa mudik, kasihan gitu. Sampai nangis dia ngomong gitu, sampai nahan sakit. Lima tahun karir perjalanan, ada nggak sih mungkin hal-hal mimpi yang diceritakan mengenai industri, mengenai macam-macam dan sebagainya? Dia cuma punya cita-cita itu sejahtera, udah. Musisi dengan segenap tim supportingnya itu sejahtera, itu cita-citanya dia. Istrinya orang hebat lah. Dia pernah cerita rasa enggak sih? Mas Tompi, pernah cerita enggak tentang momen Glenn Fredly menjadi seorang ayah, bahagianya sama Mas Tompi? Sama lah, seperti bapak Anda bahagia waktu Anda lahir. Sama. Sama seperti bapak-bapak lain punya anak. Oke. Doanya mungkin dokter. Doa. Mohon didoakan, doakan. Yang terbaik buat Glenn dan anak-anaknya dan anak dan istrinya. Saya rasa kasih ruang sedikit untuk anak dan istrinya saat ini supaya dalam keadaan bertabung itu bisa lebih tenang. Mudah-mudahan keterangan saya ini cukup. Saya rasa demikian. Udah azan juga, ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Penyakitnya beliau yang saya tahu 2 minggu terakhir beliau memang dalam kondisi yang kurang sehat, tapi beliau masih melakukan hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Kita tahu beliau menyelenggarakan konser musik bersama dari rumah aja, motivasi membantu sosialisasi, melekatkan sama empati gotong royong dalam situasi yang sulit seperti ini. Jadi itu aja sih dari saya dan kami. Tentang mereka kan meninggal jam berapa? Sudah berapa lama Bung Glenn sakit itu? Sudah berapa lama? Saya tahu sudah lama, sudah cukup lama. Saya tahu salah satu dari manajemen orang dekatnya juga tahu kalau beliau sudah